33 dari 236 siswa Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Padang, Pariaman, dinyatakan positif COVID-19. Ya, mereka kini menjalani karantina di Rusunawa Parit Malintang, Padang, Pariaman. 33 siswa dinyatakan positif COVID-19 usai menjalani tes swab oleh Dinas Kesehatan setempat. Dari total 236 siswa yang disuap, 179 dinyatakan negatif, sementara 33 dinyatakan positif. Siswa yang positif COVID-19 lantas menjalani karantina di Rusunawa Parit Malintang, Padang Pariaman. Sementara bagi siswa yang hasil tes swabnya negatif, akan kembali disuap ulang dan diisolasi beberapa hari di sekolah. Dikya Sintok yang terkonfirmasi positif, yang sekarang dan hari ini sedang kita rawat di karantina Padang Pariaman. Ya, mudah-mudahan hasil sisa siswa mancendekia yang kita juga lagi periksa kembali itu mudah-mudahan. Pembelajaran tatap muka di sekolah resmi diberlakukan di Kota Malang, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun protokol kesehatan diterapkan, namun ternyata masih ada siswa dan wali murid yang keberatan mengikuti pembelajaran tatap muka ini. Mulai Senin 19 April 2021, sejumlah sekolah di Kota Malang, Jawa Timur mulai menggelar sekolah tatap muka. Salah satunya adalah SDN Kauman 1. Sejumlah protokol kesehatan dilakukan, mulai dari proses antarjemput siswa, cuci tangan, serta cek suhu tubuh. Di dalam kelas, tempat duduk siswa juga dibuat lebih berjarak. Dalam pembelajaran tatap muka ini, sistem yang digunakan adalah sistem ganjil genap. Dalam satu minggu, setiap siswa memiliki kesempatan dua kali untuk datang ke sekolah. Pembelajaran tatap muka di sekolah hanya dilakukan Senin sampai Kamis, sedangkan hari Jumat dijadwalkan sebagai pemantapan materi pelajaran yang dilakukan secara online. Meskipun protokol kesehatan sudah dilakukan secara ketat, masih banyak wali murid dan siswa yang tidak mengisi formulir mengikuti pembelajaran tatap muka dengan berbagai alasan. Jumlah murid saya 553 yang belum mengisi form, alasan masih khawatir di masa seperti ini cuma 39. Dengan alasan ada keluarga sanak saudara yang pernah terpapar dan itu kami izini, tetap kami layani pembelajaran secara daring. Uji coba pembelajaran tatap muka juga digelar di Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu sekolah yang menggelar sekolah tatap muka adalah SMK Negeri 1 Depok Sleman. Selain menerapkan protokol kesehatan, setiap kelas juga hanya diisi 50% dari kapasitas atau hanya berjumlah 18 siswa. Jam belajar hanya dibatasi 3 jam, dan para siswa juga diminta untuk segera pulang usai pelajaran selesai. Para siswa mengaku senang dapat mengikuti belajar tatap muka di sekolah. Selain bertemu teman-teman, belajar tatap muka dinilai lebih efektif dibanding dengan cara online. Langsung pelajarannya juga bisa diajarkan secara langsung, nggak kayak online. Cuma kalau belajar online di rumah gimana? Kalau belajar online di rumah itu agak sulit karena itu jaringan sinyal, terus kuota juga biasanya cepat habis. Ada 9 sekolah setingkat SMA di Daerah Istimewa Yogyakarta yang ikut menggelar pembelajaran tatap muka. Uji coba belajar tatap muka akan berlangsung selama 2 pekan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, pembelajaran tatap muka di sekolah resmi diberlakukan, namun kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat ya. Ya betul sekali Mirfa. Sudah bergabung bersama kami ada Kepala Sekolah SMKN 1 Yogyakarta, Pak Elias, dan juga ada orang tua siswa yang menolak pembelajaran tatap muka, ada Ibu Rani Andriani. Selamat siang Pak Elias dan juga Bu Rani. Selamat siang. Baik, kami ke Pak Elias terlebih dahulu. Ini bagaimana Pak situasi sekolah tatap muka yang sudah berjalan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, SMK Negeri 1 Jakarta telah melaksanakan tatap muka secara terbatas mulai hari Senin tanggal 19 April 2021. Dan semuanya bisa berjalan dengan baik, lancar, tanpa ada rasa apapun dengan menggunakan prokes yang sangat ketat, Pak. Apakah ada penolakan, Pak, untuk sekolah tatap muka ini? Ulang, Pak. Ya, apakah ada penolakan untuk sekolah tatap muka ini? Enggak, kita sudah sebarkan angket kepada orang tua kelas 10, karena kebetulan yang
PTM terbatasnya hanya kelas 10, karena kelas 12 sudah selesai pembelajarannya, kemudian kelas 11-nya baru PKL di luar. Dari sekitar 200-an itu 97% orang tua menyetujui, Mbak. Lalu bagaimana dengan 3%-nya? Yang 3% itu belum mengizinkan karena mungkin ada saudaranya atau mungkin keluarganya yang isolasi atau mungkin yang bersangkutan juga baru sakit. Jadi relatif kecil. Baik, tatap muka ini memang harus ada persetujuan dari orang tua. Nah, kita tanya nih respon dari orang tua siswa. Ada kebetulan Ibu Rani sudah bergabung bersama kami. Ibu Rani, ini termasuk orang tua yang menolak tatap muka, Ibu Rani, betul? Iya, betul, Mbak. Baik, ini alasannya apa, Ibu Rani? Iya, terima kasih. Selamat siang, Mbak Mirfa dan Mbak Lofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kalau untuk alasan pribadi ya Mbak ya, dari saya sebagai orang tua siswa belum memberikan izin untuk anak masuk tatap muka di sekolah ya, karena anak kecil ini kan memang bisa, sebenarnya bisa kita titipkan pesan untuk mengikuti prokes, cuman kita kan nanti belum tahu pelaksanaannya selama di sekolah. Karena yang namanya anak-anak bisa saja masih ingin bermain dengan teman-temannya, bersentuhan mungkin, atau meminjam peralatan alat tulis seperti itu. Ya, jadi untuk saya sendiri sih pribadi masih agak was-was gitu untuk membiarkan anak masuk ke sekolah. Baik, kebetulan dari anak Ibu Rani ini bersekolah di tempat yang memang kasus COVID-nya masih tinggi atau seperti apa, Ibu? Nah ya, kebetulan untuk data per April ini memang area tempat sekolah anak saya bersekolah di SD Negeri 109 Pekanbaru, itu termasuk yang zona merah, Mbak. Termasuk zona merah, maka Ibu Rani juga khawatir begitu ya. Nah, ya, Pak Elias ini menanggapi ada juga perwakilan dari orang tua ini, Ibu Rani menolak begitu. Ada ketakutan walaupun sudah ada protokol kesehatan. Ini bagaimana menanggulangi atau mungkin pembelajarannya nanti seperti apa? Apakah memang ada yang online, ada juga yang tatap muka? Gini Mbak, kalau di DIY ini kan yang diberlakukan adalah untuk SMA dan SMK sebagai percontohan ya. Nah sehingga memang relatif sudah besar ya, dia bisa mengatur dirinya sendiri dan mudah untuk menatanya. Kalau mereka yang orang tuanya tidak setuju, yang 3% tadi, maka guru tetap melakukan secara daring. Karena kita sudah punya kelas menggunakan Google Class, Pak. Baik, tetap melakukan secara daring ya, begitu ya. Ya, ya. Kalau kita kembali lagi ke Bu Rani, kalau Bu Rani sendiri, jika memang nantinya SD ini wacananya bulan Juli ya akan tatap muka, lalu solusi apa yang akan Ibu Rani lakukan begitu dengan pihak sekolah juga? Yang pasti memang saya sudah ada ini ya, sudah waktu itu sudah berkunjung ke sekolah juga, dan sekolah memang sudah menerapkan protokol kesehatan ketat juga. Dan sudah dikunjungi oleh Dinas Pendidikan. Jadi sudah memenuhi syarat sebenarnya sekolahnya untuk mengadakan tatap muka. Cuma kemarin karena kembali ke zona merah, area ini, area sekolah anak saya, makanya sekolah diliburkan kembali, khususnya untuk anak kelas 1 sampai kelas 5. Nah, nanti kalau misalnya ada wacana untuk tatap muka, yang pasti kita pastikan dulu ke gurunya, memang anak-anak betul-betul diawasi dalam pelaksanaan belajar mengajarnya, kegiatan belajar mengajarnya untuk seminimal mungkin baik. Ya. Baik ya. Artinya memang harus ada pengawasan walaupun protokol kesehatannya sudah diterapkan begitu ya. Terima kasih ya, Ibu Rani dan juga Pak Elias sudah bergabung bersama kami. Sebuah pondok pesantren di Sleman, Yogyakarta ajarkan difabel membaca Quran dengan bahasa isyarat. Ya, informasi selengkapnya sesaat lagi hanya di Ainews Siang.